mancing dulu guys, refreshing dulu ke laut. Teman depan lagi strike guys. Sementara kita lagi prepare alat ini belum kasih turun sama teman so anu duluan. So curi star dia. Kakak so duluan strike. Senyum manis dulu kakak. Melengkung eh. Kita geser lagi ke depan sedikit habis ini. Sebentar puncak arus bagus ini jam 9. Iyo ini baru mau putar makanya angin tadi baru mau turun ini arus. Tadi kita kemari kan masih masuk dia. Arus pasang ini semua turun. Tadi guys, sementara itu teman di depan lagi strike. Nah, ini kita punya kedalaman, guys. 386. Jadi itu benang ke bawah PE. Ada sekitar 500. Yang main tarik ikan setengah kilo, guys. Oh, jelas tidak ya? Nah, ini coba kalian lihat. Nah. 385 itu teman di depan lagi posisi strike. Nah, jadi kita tidak main-main ini, main di kedalaman. Bukan main kedalaman 100 ini guys, butuh fisik ini. Lagi fitness itu teman di depan, lagi besar akan DP anu, DP otot bisep. Jadi sementara kita menonton dulu ini guys. Menonton dulu. Hah? Yuk kasih naik dulu, cepat. Tunggu ke atas itu mas. Orang pindah ke situ ke turun sedikit ke bawah. Kita anyur ini bawa angin. Sedikit lagi 400 itu. Strike kakak. Strike adik kakak. Baik kakak. Goreng paria mas. Siapa? Jam berapa sama anu tadi malam sama Om Taki, Mas? Jam
Saya mau ajak, cuman ini tempat maksimal 3 orang. Orang di sini saya sebenarnya. Kecuali di tengah sini cuma anu apa? Di Balakan. Hah? Kecuali di Balakan. Kecuali di iya di tengah atau di Balakan situ. Boleh. Soalnya ini anu kurung, apa ini tenda ini? 5 orang itu orang itu. Kalau tidak ada tenda biar 6 orang boleh ini. Harus ampas aja tuh. Terus saya mau di sini ambil angle video tuh di sini deh. Saya ngasih yang depan. Ini saya jaraknya sudah 2 meter, 3 orang kita. Karena ini batas tenda ini 6 meter ke belakang, 6 meter ke depan yang kosong. 12 meter. 12 meter. Sampai di sini 6 meter ke depan situ sama belakang 6 meter. Ringan. Pagal ini sedikit dolom ini. Setengah kilo. Baru anyur tadi itu ada 100 meter lagi karena pas apa batiup angin. Itu penuh 500 meter. Oh, dik, masih banyak sisa. Masih, seperti ini mau sampai kalau 800 masih boleh ini. Iya, besar itu tadi. 4.000. Besar itu. Kalau 100. Nah, tapi kita bawa beli kemarin yang 500 satu kali kan. Jadi mau tinggal beli yang 100-100 kan. Dia disambung untuk masalah. Bapak minta lagi? Ada dua mungkin itu? Dua itu. Kalau dia minta lagi. Satu. Dua. Pakai sabiki? Sabiki. Kita mesti pakai sabiki ini. Itu tetap dia pakai juga. Kemarin-kemarin mas tak pakai sabiki dia juga. Dia kan 4. Hah? Saya lipat, saya pakai 5. Ini jahat ini mas ini, dia su 4. Mana? Tidak, dia ada itu menunya mas itu pakai 4 itu dia ada rendang, ada lalapan, ada sate, ada apa lagi satu, ada gulai. Nah, terserah ikan mau suka yang mana, ada woku tuh, ada ikan nanu, bakar rica. Kalau dia suka rica yang pidis-pidis itu lah, boleh. Ikan-ikan Sulawesi, ikan Sulawesi suka yang pidis-pidis. Kalau bule dia suka pidis. Ini 400 gram ini. Macam ada mangail anu, ada bangkat ikan yang terong bang mangail dasar. Kalau dek mau pancing, sakit dulu itu tikus-tikus. Sudah. Sudah dekat. Sabiki. Ada satu ekor guys, bongsang guys, lumayan gross. Dua. Satu dua. Dua. Ah dua lah. Combo guys. Mana satunya? Asutal aja, angkat. Ah itu satu ekor. Satu lagi. Ah itu guys, dua ekor combo. Angkat dulu ikan mas. Dua kakak, dua. Dua, angkat dulu kasih lihat ikan. Sabar. Biar tidak dikira anu, apa? Biapong atau anu? Apolo. Saya diam. Aduh. Yang bilang mau disuruh makan. Nah, itu guys, lihat guys. Combo, kasih miring, Mas. Oke. Combo itu ukuran mahasiswa itu, guys. Ah, ukuran mahasiswa ini ikannya. Gross. Main 3-4 kilo. Oke, lanjutkan lagi. Kita pindah spot. Kita naik dulu sedikit. Kita makan dulu itu kue.
guys, para kota strike guys. Hari ini Mas Papa Alsat strike para kota. Luar biasa. Oke, guys.